Kalau kita ada duit lebih sikit, apa kata kalau kita melabur? Jangan nak feeling jadi businessman. Pelaburan itu bukan tidak ada yang selamat, tapi berserta dengan risiko. Abang ingat kau dah pergi kerja dah? Kita kena tipu, bah. RM3,000 tak dapat, setengah pun jadilah, bah. Kenapa ada resip ATM dalam saku abang? Ni dah jadi masalah keluarga kita. Apabila Haikal menghadapi masalah kewangan, dia cari jalan keluar yang senang dan minta duit daripada bapaknya.